di WA. Dapat nomor WA-nya pun dari siapa? Dari teman. Dari teman. Setelah dapat nomor WA, kemudian kamu kenalan. Iya, kenalan melalui WhatsApp. Nah, setelah itu ajak ketemuan. Ajak ketemuan. Iya. Ajak ketemuan. Kamu ketemunya di mana? Di rumah teman. Di rumah teman. Iya. Di rumah teman. Terus dapat nomor WA itu dari teman kamu? Ya, yang itu. Yang punya rumah itu? Ya, ketemu di rumah teman ya, yang ngasih nomor. Yang untuk diketemu di rumah teman yang ngasih nomor? Ya. Kemudian teman kamu itu alamatnya dekat ke dengan itu? Di bawah rumahnya. Di bawah rumahnya? Ya. Dua kali? Ya. Dua kali. Waktu melakukan itu tempatnya di mana itu? Di rumah kamu. Di rumah? Di rumah pacar. Di rumah pacar kamu ya. Saya masih 14 tahun itu. Di sekolah ya? Iya. Berapa kali? Dua kali. Dua kali itu tempatnya cukup di sana. Iya, cukup di sana. Operasi pekat yang dilakukan oleh Polres Sumedang yaitu adanya peristiwa tindak pidana perselingkuhan di bawah umur yang terjadi di TKP di lokasi di Tanjung Medan. Hal ini dilakukan oleh pelakunya sudah kita tahan. Setelah kita lakukan pengejaran, dilakukan oleh seorang karyawan swasta dengan usia umur 20 tahun. Kita tangkap di Cikarang, Bekasi, dan korbannya masih berusia 13 tahun dan saat ini dalam kondisi hamil 2 bulan. Padahal ancaman hukuman yang dipersangkakan kepada tersangka adalah dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Itu kejadian aja? Tanggal kejadian bulan terjadi di Tanjung Medan. Bulan berapa? Tersangka merupakan teman dari media sosial, media sosial. Diajak bertemu sekitar bulan Januari dan dilakukan dengan tipu daya dilakukan tindak pidana tersebut terhadap korban. Ada pendampingan untuk korbannya, Dan? Tentunya kita sesuaikan dengan aturan di pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke. Di WA. Dapat nomor WA-nya pun dari siapa? Dari teman. Dari teman. Setelah dapat nomor WA, kemudian kamu kenalan. Iya, kenalan melalui WhatsApp. Nah, setelah itu ajak ketemuan. Ya, ajak ketemuan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!